melihat pertandingan Persib melawan Bali United itu ya. Biasana merenyun sareuri ayeuna mah teu meunang. Oh guys, siap. Tidak ada peluang bersih yang bisa diciptakan oleh tim asuhan Tiko Cukura di babak kedua ini. Kalau jangan, segala situasi bisa dikendalikan oleh backline dari Persib yang dikawal oleh Rodriguez dan juga Kovac. Menang siapa sih? Persib Bandung yang tidak pernah meraih kemenangan pada di Bali United di era Liga 1 seperti di Jakarta nanti. Spasojevic. Di posisi offside, tapi kita nantikan keputusan dari kamari membaraun kamari. Ada teleponan ke sahat ya. Obalnya kok kita mau dua hari. Ayah parah lah. Hakim dari posisi yang kedua hari. Offside benar tuh. Keadaan sang pemain yang sedang disambut pelukan hangat dari Boyan Hodak. Kembali situasinya bagi Persib Bandung, mereka akan berlaga di finals dari Championship Series. Dan Edo Fenriaja terus dalam situasi dikendalikan load management penampilannya dengan cedera yang dia alami. Tapi mulai sudah begitu fit dan sangat apik tampil dalam beberapa laga terakhir bagi Persib Bandung tadi dan mampu lagi tampil luar biasa. Tambahan waktu minimal 5 menit. Kita langsung ke tambahan waktu di menit pertama. Lanjut. Kemenangan atau seimbang dengan Persib Bandung sejak 2017 era Liga 1 mulai. Dengan belum pernah merasakan kekalahan sekalipun kandang maupun tandang menghadapi Maung Bandung kali ini. Maung Bandung yang begitu vital justru sepertinya akan terlepas rekor ini dan perdana partai puncak. Dan ada kartu yang akan diberikan kepada coaching staff dari Serdadu Trinatu. Begitu begitu emosional atau justru ada pemain Bali United di bench. Mengatakan sesuatu. Terlibat. Ramdhani Lestaluhu. Terpain kan?
Ada space bagi Klok. Coba berikan bola ke sisi terluar. Saldando umpan ke sana. Heading. Nah, di sini tuh bola di depan gol. Berat kau. Juga kualitas bertahan. Ramdhani Ustaz.